Halo semuanya, di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di Andiver pada saat musim dingin. Lokasinya terletak di Seoul Tuksom Andiver. Di sini ada taman bermain dan seluncuran mini juga untuk anak-anak. Tuksom Andiver Sliding Park ini berlangsung dari bulan Desember sampai awal bulan Februari. Tiket masuknya 6.000 won per orang dan dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Berhubung hari ini weekend, jadi cukup banyak juga orang yang datang. Selain itu, di sini juga bisa menangkap ikan sisamo. Wah, banyak ya tangkapan hari ini. Lalu di sini juga terdapat snack corner yang menjual berbagai makanan dan jajanan lainnya. Ikan yang ditangkap tadi bisa digoreng dan dimakan di sini. Kalau kalian berkunjung ke Korea saat musim dingin, jangan lupa main ke sini ya. Thank you for watching.